Bila para ulama menyebut tentang empat golongan yang kita tak boleh kawan, yang kawan empat golongan. Yang pertama, kawan yang sentiasa mendatangkan mudarat secara harta dan secara maknawinya. Orang kawan yang suka ngutuk-ngutuk dan sebagainya, maka kita tak akan berkawan dengannya. Yang kedua ialah kawan yang sentiasa hasad dengki. Kerjanya cuma hasad dengki, tak ada benda lain. Pantang tengok kita lebih, ada benda tak kena. Kita tak boleh kawan dengan orang hasad dengki. Yang ketiga, kawan yang mengurangkan agama kita. Dia boleh kurangkan agama kita. Maksudnya kalau kita nak qiyamulail tu, sebab dia kita tak qiyamulail. Kita tidurlah, nanti qiyam tahun depan boleh qiyam. Kerana kita nak buat satu benda baik, dia akan kurangkan kebaikan kita. Nak semayang empat, main dua je, kurang jadi kurang. Kalau kau baik nak semayang dua, semayang empat, jadi banyak. Ini pengintiqasuddin. Kawan yang pertama yang saya katakan secara material, secara psikologi, memang dia merosakkan kita. Kawan kedua yang hasad, yang dengki. Kawan ketiga yang mengurangkan agama kita. Dan kawan yang keempat, yang benar-benar menjauhkan kita dari Allah. Dia bukan kurang, terus jauh. Memang dia tidak mahu kita mendekati jalan Allah. Dia suruh pilih jalan dia. Wa yawaddu an takuna mislahu. Dia nak kita jadi macam dia. Kalau dia jadi minum, dia nak suruh kita minum. Dia tak sembahyang, dia nak suruh kita tak sembahyang. Kalau dia tak tutup aurat, dia nak suruh kita jadi macam dia. Tak tutup aurat. Ini kawan paling teruk sekali, nak suruh kita jahat macam dia. Ada kawan secara duniawi kita tak boleh dekat dengan dia. Sebab dia banyak merosakkan harta benda kita. Banyak merosakkan reputasi kita. Ada kawan yang kita perlu juga berjaga dengan mereka yang suka hasad dengki, yang suka bermusuh, suka cari musuh walau sekecil perkara. Dan yang ketiga, kawan yang mengurangkan nilai agama. Dia tak jadikan kita tak beragama, dia jadi kurang-kurang tanpa sebab syar'inya. Yang keempat, kawan yang menjauhkan kita terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala.